Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bertemu kembali bersama Bang Min tentunya di sini ya di channel Teaser Update. Pada kesempatan sore hari ini Bang Min hadir kembali pastinya membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial A. Alsha dan Katia Randini. Tapi jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu guys. Khususnya buat yang barusan dan bergabung supaya channel ini makin bisa lebih berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar kapal teaser untuk kalian semua pastinya. Langsung saja yuk teaser lovers, kita cek apa saja info menarik dan terbaru dari Papa Shah dan Mamanya Selen untuk edisi sore hari ini ya. Yang pertama ini kita masuk ke updatean Instagram Mutiara Gorontalo. Baru saja memberikan updatean seputar karya dari Katia Randini on the SP Spotify. Apalagi kalau bukan lagu Merin-Merin, semakin hari semakin menunjukkan eksistensinya on the SP Spotify sebagai karya dari Katia Randini dengan jumlah stream paling besar, yaitu per sekarang saja sudah 106.224.907. Di sini Instagram Mutiara Gorontalo menambahkan di caption, merasa indah mencapai 106 juta stream di Spotify. Bismillah ya, semua karya dari Mamanya Selen bisa meniru kesuksesan dari Merasa Indah milik Katia Randini. Lanjut ke Instagram Tiara News Official. Di sini terus menorehkan prestasi-prestasi gemilang untuk single Menyesal yang baru saja dirilis pada tanggal 3 Maret kemarin. New Entry Menyesal debut chart top 200 dalam Indonesia peringkat 134. Di sini juga Instagram Tiara News Official menambahkan caption New Entry single kolaborasi Yopi Widianto featuring Liodra Tiara Zipa Menyesal debut chart top 200 dalam Indonesia peringkat 134. Tidak sampai di situ saja, terus menorehkan catatan-catatan gemilangnya, single Menyesal sampai ke negara Brunei Darussalam on platform YouTube pastinya. Di situ ada gambar dengan keterangan nomor 20 Brunei Darussalam, lagu Menyesal kolaborasi Yopi Widianto featuring Liodra Tiara Zipa menduduki posisi ke-20 Brunei Darussalam on YouTube. Tertulis di situ caption new entry lagu Menyesal kolaborasi Yopi Widianto featuring Liodra Tiara Zipa menduduki posisi ke-20 Brunei Darussalam di YouTube. Satu persatu negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara disinggahi oleh single Menyesal, baik itu melalui DSP maupun platform YouTube ya. Next nih, negara-negara selanjutnya yang masih di kawasan Asia bisa disinggahi oleh single Menyesal dari Masih Opi featuring LTZ. Masih seputar single Menyesal nih ya teaser rover, kali ini diupdate oleh Instagram Indomusigram. Pastinya masih seputar No Flying Festival di Kota Kembang, Bandung. Tertulis caption oleh Instagram Indomusigram, lagu yang jadi trending 1 di YouTube Musik dinyanyikan langsung nih sama Tiara Andini di Bandung. Adem bener dengernya. Sebenarnya di hari-hari sebelumnya ya, Tiara Andini di acaranya yang di Taman Anggrek Ras dan tabloid Rahasia Gadis itu untuk pertama kalinya first time menyanyikan single Menyesal. Beres update seputar Katia Randini dan juga single fenomenalnya Menyesal dan Merasa Indah yang sudah 106 juta stream, kita langsung masuk updatean AAL Chat. Benar sekali, tepat sekali nih, Papa Chat memang masuk ke kandang harimau. Tertulis caption, kenapa bisa, kenapa boleh, nanti kita bahas dan sharing bareng di YouTube gue yang pas udah di upload, kita saksikan sama-sama. Harimau guys, bisa masuk foto bareng kok. Kok ntar kita bahas di YouTube lagi. Mengapa bisa begini guys? Gua bukan nyontohin biar kalian ikutin ya. Gua mau ngeliput dan ntar boleh atau enggaknya apa yang terjadinya ada di YouTube gua dijelasin guys. Kita juga sharing bareng-bareng ya. Mengapa ini bisa tenang sedangkan dalam ada orang? Oh sayang, Javi. Kalau ke Thailand nggak afdol guys. Kok kita nggak ngebahas tentang harimau yang jadiin foto bareng turis-turis guys. Ntar kita bahas di YouTube ya, kenapa mereka bisa kayak gini. Di kontennya sama gue guys, pengen dibedah kenapa bisa. Halo, Nun namanya Nun. Lagi di floating market guys, banyak perahu lewat, gokil. Masuk sungai gini tuh, lihat masuk kolong jembatan. Dan banyak jajanan di sini. Ada Magul Sticky Rice, sana ada
coconut, ada es krim. Mas Bu, ada sup-sup juga di sana, guys. Mantap. Asik bener, guys. Naik perahu keliling-keliling. Ini udah sungai semua, sungai buatan sih kayaknya, tapi mantep banget keliling-keliling, jauh banget ini. Perkampungan gitu tuh. Mantap Thailand. Ini ngebut, guys. Boat racing. Pastinya khususnya untuk para netizen-netizen Indonesia masih banyak keraguan ya, kok bisa pengunjung umum dalam konteks pengunjung umum orang-orang random bisa bersentuhan langsung dengan harimau yang ada di negara Thailand ini. Alshad menjanjikan itu akan menjadi pembahasan menarik yang akan diupload oleh dirinya di channel YouTube, yang utama channel YouTube Alshad Ahmad ya. Dan juga pastinya jika sudah berurusan dengan harimau, itu isi saja untuk Alshad bersentuhan langsung dengan harimau seperti apa yang Bang Min tampilkan, sumbernya dari Instagram story Alshad. Tidak hanya sampai di situ saja updatean video Instagram story yang Bang Min tampilkan tadi, Alshad di situ terlihat sedang berjalan-jalan bersama dengan para tim naik kapal getek, kalau di Indonesia dikatakan seperti itu ya. Di pemukiman yang banyak sungainya, tentu saja masih di Bangkok, Thailand. Floating market kalau kata Alshad di updatean video Instagram story tadi. Banyak sekali penjajah-penjajah makanan di pinggiran sungai, mengingatkan kita suasana di Kalimantan tentunya. Updatean Instagram story dari Papa Syar tadi, padahal dia masih di Thailand nih. Instagram Yati Susi 988 merepost updatean tersebut dengan caption yang ditunggu vlognya Alshad Ahmad. Kalau Bang Min sih agak meragukan ya, Alshad akan nge-vlog di sekitaran pemukiman berair ini yang banyak sungai dan juga banyak pedagangnya. Nah, kalau yang bersama dengan harimau tadi pasti di-upload dong oleh Alshad. Memang itu tujuan utamanya ke Bangkok, Thailand, ke zoo yang ada di sana. Nah, tapi kalau yang ini sebenarnya Bang Min agak ragu nih, bisa jadi masuk di channel YouTube Alshad Ahmad TV jika dijadikan sebuah konten vlog ya, teaser lovers. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update pada kesempatan sore hari ini. Dan Bang Min akan segera kembali dengan update yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel teaser update. See you in the next video. Bang Min ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.